timbalan. Ayan ba yung opening bago ay bago na yung timbalan. Tapos kung saan naman nga kung ano naman nga pag-inis din. Mga katuloy ko mga kanilis na yung natakon na yung sinema. Tapos ano yung ito pang puso na yung malinat na lito ng mga taboy. Ano nga. Hindi ba't mga ito na matiyantuan ni imbalan na iyas kilurahan na rohod at nabagod na. Ang asutin na tao lang hotel ng mga prospekat na kung kahit ay pupunan ni email. Nagigubat na ka ng pautis na kalay ko man kaya tip na. Lekay ko ng simpit na kalay ko na tayo matik na. Lekay ko na tita kaya sa kalay ko tat na nuk. Lekay ko may hatas inbalan ay paot na. Inbalan ang tayo kung kawaman at mapusi na. Kopi kayo hopakam na. O may hot mo, tatang marusi kayo na matuwa kahit na. O may hindi ka na naman at ansam na naman. Nag-iho na gano'n yun na. Pihak satu atau pihak pertama telah melepaskan dan menyerahkan hak penguasaan atas tanah kepunyaannya dan pihak kedua menerima penyerahan hak dimaksud atas sebidang atau sebagian tanah dengan luas 1000 meter persegi yang terletak di RT 004 garing RW 002 Kelurahan Nonohonis Kecamatan Kota Soek Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Yeskelak Apu, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Julius Ematan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Yeskelak Apu, dan segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut kepada pihak kedua. Dua, pelepasan atau menghibahkan hak atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya pada angka satu dari pihak pertama kepada pihak kedua tanpa ganti rugi berupa barang atau uang kepada pihak pertama dan tanah yang dihibahkan tersebut akan digunakan untuk tukar guling dengan keluarga Wio dalam rangka pelaksanaan pembangunan jalan negara lingkar luar di RT 005 RW 002 Kelurahan Nonohonis Kecamatan Kota Soek Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tiga, dengan penyerahan hibah atas tanah tersebut di atas oleh pihak pertama sebagai mana dimaksud, maka pihak pertama tidak lagi mempunyai sesuatu hak apapun juga atas tanah tersebut di atas. Empat, pihak pertama menjamin bahwa tanah tersebut bebas dari hutang piutang atau tunggakan, dan apabila di kemudian hari ternyata ada gugatan dari pihak lain, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama sebagai pihak yang menyerahkan hibah tersebut di atas. Kelima, pihak pertama menjamin bahwa tanah yang dihibahkan tersebut tidak dalam keadaan sengketa batas, sengketa luas, baik dengan pihak pemiliknya maupun dengan pihak lain. Enam, dalam ahli waris kami bahkan sampai dengan keturunan kami atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk menggugat tanah milik kami yang secara hukum sudah kami serahkan kepada pihak kedua, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Ketujuh, pihak pertama menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada pihak kedua dan hibah atas tanah tersebut dihibahkan oleh pihak pertama dengan maksud agar tanah itu menjadi tanah negara dan diproses oleh pemerintah dan diberikan kepada pihak kedua dengan hak yang baru atau hak milik. Demikian pernyataan pelepasan penyerahan hibah atas tanah ini kami buat pada tanggal tersebut di atas oleh kami, oleh pihak tanpa paksaan, dan apabila di kemudian hari ternyata ada pihak yang baru keberatan atas surat tersebut di atas, maka kami akan mempertanggungjawabkan baik secara langsung maupun tidak langsung di hadapan pihak yang berwenang dan tidak melibatkan camat, lurah, dan kasih perantip staf kelurahan yang turut bertanda tangan di bawah ini yang menghibahkan tanah pihak pertama Yeskelak Apu AMD yang menerima hibah tanah pihak kedua Bupati Timur Tengah Selatan Bapak Ibu Tuhun STMM banyak tujuh istri dan anak-anak pihak pertama Ibu
Ermi Rusina Neno, tanda tangan di atas materai. Richard Yunri Balakapu, tanda tangan di atas materai. Ifuni Indelina Octavia Lakapu, tanda tangan di atas materai. Elton Irfani Irfanli Lakapu, tanda tangan di atas materai. Jani Intan Matilia Lakapu, tanda tangan di atas materai. Saksi-saksi dibenarkan berdiskusikan oleh Lurah Nomahomis Nomor Kelurahan Nomahomis Titik 590/505/5 2020 tanggal 19 Mei 2020. Lurah Nomahomis Meski Lakapu Anda Penata ini 1905/17/1997/03/1006 bertindak untuk atas nama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan selaku yang menyerahkan. Selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Nama Alesius Muela, pekerjaan pensiunan Polri. Bertindak untuk dan atas nama pribadi dan keluarga selaku yang menerima. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat mengadakan serah terima tanah milik pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa pihak pertama menyerahkan sebidang tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan yang berlokasi di RT 004 RW 002 Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe dengan luas 1000 meter persegi, dan pihak kedua telah menerimanya untuk keperluan pribadi dan keluarga. 2. Batas-batas tanah sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas adalah sebagai berikut. Utara berbatasan dengan tanah milik Julius Omatan. Selatan berbatasan dengan tanah milik Yehezkiel Lakapu. Timur berbatasan dengan jalan raya. Barat berbatasan dengan tanah milik Yehezkiel Lakapu. 3. Apabila di kemudian hari ternyata tanah tersebut di atas tidak dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya, maka secara otomatis dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Empat, berita acara ini dapat diubah atau ditinjau kembali oleh kedua belah pihak apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. 5. Berita acara ini dibuat dan ditangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 10. Tapi sebelum Bapak Aluyo tanda tangan, saya ingin sampaikan terima kasih banyak pertama, dan kedua saya mohon maaf karena bukan saya ini menghalangi pembangunan daerah, karena saya sudah beri jalan cuma-cuma dua, satu yang di depan rumah, satu di Oenasu. Sertifikat satu jadi dua saya sendiri, nggak ada kalung, anting-anting lalu urus sendiri, saya tidak tuntut pemerintah. Jadi saya sudah sumbang dua jalan. Yang sekarang ini saya minta karena yang ambil paling banyak memang pertama ini dari sana ke sini memang Bapak Lakapu. Tapi di tengah ya saya. Jadi kami dua ini yang kalau pasina. Dan yang saya mau sampaikan sebelum Bapak Aluyo tanda tangan sudah 5 bupati sampai Bapak Bupati tahun sebagai bupati, sebagai atau nama Bapak Lurah, sebagai Bapak Lurah dan sebagai anak saya mengizinkan dan mengizinkan. Tetapi saya mau sampaikan bahwa 5 bupati ini 5
berapa banyak jumlah perjanjian saya menerima. Saya menyimpan di hati, tapi tidak terlaksana. Dan yang pilar-pilar tanam di SMA juga dicabut semua. Jadi tidak jadi. Jadi kali ini saya hanya minta kepada Bapak Lurah, saya bilang, ini Emmanuel Wio punya WC sudah di pinggir jalan. Jadi tolong letakkan memang pematang memang, penahan memang. Jadi waktu perluasnya jalan negara ini, tidak lagi turun ke bawah, nanti itu WC itu kena sorot dan tak lari keluar semua. Karena memang sudah di pinggir jalan. Yang berikut, sertifikat ini, janji bilang nanti diambil di pertanahan. Sampai saya ini ke kantor dengan ibu lak aku ini sampai kami masuk bilang di tatapen ke apa saya tidak sekolah, dia tidak tahu. Yang bilang simpan-simpan aksi ke apa. Tapi tidak temui juga. Tapi surat yang saya serahkan sertifikat itu ada. Tulis dengan ini spidol hijau. Bukan ballpoint. Tapi saya masih simpan. Jadi janji ini mereka bohong. Nah, sekarang saya sudah bilang Bapak Lurah anak saya ini. Saya bilang sertifikat yang sekarang ini tolong kasih karena kami ini bayar tetap tiap tahun bayar ini jalan. Sudah 5 bulan kami tetap bayar ini jalan. Dan yang berikut nanti sertifikat yang Bapak kasih juga mesti ini jangan saya pergi ke kiri dan ke kanan. Saya sudah tua jalan sudah gemetar. Saya harus ke kiri ke kanan untuk urus lagi sertifikat ini memang saya tidak mau menerima. Dari kalau memang tepat harus urus dan janji ini ditepati, ya sekarang kita bawa itu itu ke bawah dari Bapak Aluyo karena dia masih hidup. Kami dua saya pesan dada, saya bertanggung jawab. Saya masih hidup, Bapak masih hidup, kita bereskan sehingga kemudian tidak ada sengketa lagi dengan pemerintah. Mungkin itu saja, mohon maaf dan kita pertimbangkan ini, jadi kita ke bawah untuk tanda tangan. Terima kasih. Bapak Pastel dan Bapak Pejabat Struktural Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 yang hadir. Pak Camat, Bapak Lurah yang juga hadir, Bapak Ibu pejabat dari pertanahan, semua orang tua yang hadir, teristimewa keluarga Wio, keluarga Lak Apu, dan keluarga Sine. Semua kita yang hadir, ada orang tua yang hadir pada pagi hari ini. Ini Bapak Steph Wani. Ini dulu tabrak jalan ini mau sepantar pengen ambil sendiri. Mas Dar semua keluar dari tangga dekat yang juga saya hormati dan saya kasih. Teman-teman dari pers yang hadir yang saya hormati dan saya kasih. Pertama-tama kita bersyukur kita boleh hadir di sini. Walaupun saya sadar cuaca kurang bagus. Apalagi yang kami mau kepala enam ini cuaca kurang bagus untuk kita berada di luar ruangan. Apalagi yang COVID yang bilang harus kita tetap di rumah, duduk jaga jarak. Tapi ya karena campur tangan Tuhan kita meluangkan waktu untuk duduk bersama di sini. Sedikit cerita Bapak Ibu semua, beberapa waktu yang lalu ketika kami selesai dilantik, saya dengan Pak Lens dan Kepala Dinas PUPR kami ke Jakarta. Oh, Bapak Bapak dari pertanahan yang hadir, teman-teman saya sudah sapa tadi Pak Bolo. Kami ke Jakarta, kami minta untuk jalan ini ditingkatkan jadi jalan nasional. Kami buat surat, saya dan Pak Lens ke sana. Kita sedikit memberikan presentasi di Jakarta. Tapi ya sedikit satu kendala ini. Saya tidak terlalu
terlalu memperhatikan ini. Saya hanya pikir kita mau usulan ini ada. Kalau di sana akomodir berarti bagus untuk daerah ini. Setelah mereka upload dan lain sebagainya di internet lewat Google Map, ini jalan kurang bagus. Internet atas dia ke sana baru putar kembali. Tapi di sini naik ada lurus yang putih di tengah ini. Jadi ketika komunikasi ini salah satu kendala. Setelah balik dari Jakarta, saya bilang teman-teman coba dicek bagaimana ini jalan ini. Mama lak aku 22 tahun ini. Lima bupati 22 tahun. Kalau kita tetap biarkan ini, dia akan tetap begini. Tapi kesadaran bersama sehingga kita duduk bersama nih. Biasanya kalau ada penyerahan tanah seperti begini, selesai administrasi, orang tua orang duduk sama-sama tanda tangan, selesai. Saya bilang tidak, ini kata PEP asisten 1-2 di fasilitas tempat sama tempat pelurah untuk kita duduk bersama di sini biar orang tahu bahwa kita ini punya nurani untuk daerah ini. Jadi yang diungkapkan oleh Mama Lak Apu itu sebenarnya merasa memiliki daerah ini, keluar dari Uyo dan juga keluar dari sini merasa memiliki ini daerah ini. Hanya kami dari pihak pemerintah yang tidak peka dalam menyelesaikan masalah. Saya lihat SK kemarin itu masih ketik menurut Bapak Pitsebuna. Jadi Bapak Pitsebuna. Jadi saya waktu ketika lihat ini sekali, saya bilang Tuhan tolong supaya masalah selesai. Jadi dengan berlalunya waktu, beberapa waktu yang lalu, kami ada pelantikan pejabat di pemerintah daerah. Salah satu yang dilantik ini Bapak Lurah. Saya Bapak Lurah, saya titipkan satu, selesaikan jalan di Nanonis, di depan rumah sakit ibu dan anak. Ini saya minta untuk dan Pak Camat, Pak Lurah sanggup untuk selesaikan. Nah, saya selesaikan sedang koordinasi. Saya minta asisten 1-2, asisten 2 juga untuk bangunannya, sedangkan asisten 1 untuk bidang pemerintahan. Sehingga hari ini boleh terlaksana, kita punya pertemuan untuk kita tanda tangan berita acara ini. Jadi dengan kondisi ini saya atas nama pribadi, pemerintah dan rakyat Timur Tengah Selatan menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Uyo, keluarga besar Lak Apu, dan keluarga besar Sine yang merelakan tanah untuk dibangun bagi kepentingan banyak orang. Bapak Ibu, ketika jalan atau arus lalu lintas kita alihkan ke sini, ini paling banyak di komplain ini. Dari sana datang turun baru tikungan tajam di sini. Itu banyak orang komplain. Tapi kita pemerintah daerah, kami seolah-olah mau mengalihkan arus lalu lintas, tetapi tidak melihat kondisi keamanan dan kenyamanan. Kalau di sini bawa naik, ini tidak aman dan tidak nyaman. Nah, tetapi dengan hari ini kita duduk bersama dan ini selesai, nanti saya minta dinas PU untuk ini diprogramkan. Memang kita COVID, tapi kalau bisa tahun ini di hot mix, kita minta untuk hot mix sehingga bisa clear. Nah, semua hak dan kewajiban daripada ketiga keluarga ini nanti diselesaikan. Ibu Kabak, Pak Asisten 1-2, dan juga Pak Camat dan Pak Lurah. Orang tua jangan pi urus lagi. Bila perlu datang kau urus untuk tanda tangan. Jadi ini Pak Bin ini memang baru pindah datang baru pindah di soal ini berapa lama? Saya baru lihat Bapak ini. Sudah lama. Oh, sudah lama. Dari 82. Oh, dari 82. Nah, Bapak Bin sudah ada. 82 tolong nanti bantu dengan Pak ini, tolong dibantu untuk sertifikat ini diselesaikan. Jadi ada pemisahan hak, yaitu ya jalan ini sudah selesai, hak ketiga orang tua ini untuk sertifikatnya bisa dipisah sehingga
pembayaran pajak juga sesuai dengan kepemilikan lahan yang ada. Dan ini nanti diatur, ini bulan Juni. Ya kalau bisa bulan Juli selesai, satu bulan. Teman-teman pertanahan ada, kalau ada kendala lapor saya, kita undang kepala pertanahan untuk segera diselesaikan. Jadi pisahkan hak jalan, perbentukan jalan, dan juga hak daripada ketiga orang tua ini, sertifikatnya diatur untuk bisa beres. Jangan minta lagi uang dari sini, nanti dari Pemda atur. Atur Pak Estet 12 tolong alokasi anggaran untuk biaya pemisahan hak ini. Sehingga ya orang tua, memang saya tuit amat, ini kadang-kadang ini apa, mata bisa menjangkau tapi tangan tidak bisa menjangkau. Nah, jadi nanti diselesaikan sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Karena besok-besok kita sudah tidak ada lagi, nanti jadi bisa jadi soal di kemudian hari. Tapi saya yakin dengan penyerahan ini, ada dokumentasi dan lain sebagainya, bisa clear ke depan. Dan juga kepada Dinas PU, ya saya berharap untuk segera ditata kembali ini. Dan kita minta izin orang tua, no. Dan setelah ini kita buka bersama, dia satu nanti biar kita naik begini, kami putar luar balik begini di kantor daerah. Dengan kami, ya dia satu putar dengan beberapa saudara, kita buka di depan supaya kendaraan bisa manfaatkan ini. Sambil kita menunggu untuk dipermanenkan. Tapi paling lama tahun depan permanen. Paling lama tahun depan ini sudah permanen. Jadi kita berharap untuk serta kita buka, jadi arus transportasi orang barang dan jasa sudah bisa lewat di sini. Jadi setelah ini nanti kami izin untuk buka mama Lakarto keluar Dawi dan juga keluar dari sini. Kita minta untuk dibuka. Dan kepada kita semua, Bapak Ibu teristimewa kita di lingkungan pemerintah daerah, camat dan kelurahan, ini kalau ada masalah jangan dibuat berlarut-larut. Ini orang tertawa dengan kita. Itu tadi Mama punya pernyataan 5 bupati, tapi saya lihat tahun 22 tahun ini ada anak-anak ini yang ada live ini. Ada siaran langsung ini. Siaran langsung nanti dilihat di media sosial, orang akan apa merasa heran kok 22 tahun di bupati kok tidak tuntas. Dan kemarin waktu kami datang, saya ketemu Pak Camat dengan Pak Lurah dan Ibu Kabak di sini. Setelah anak-anak orang live di media sosial, komentar sekitar 2000 orang yang komentar tentang pembukaan jalan ini. Karena memang 22 tahun Bapak Sebunan sudah mendahului kita, Bapak Pitalo lebih mendahului kita karena beliau baru Pak Sabun. Datang Bapak Nope, beliau juga sudah mendahului kita. Datang Bapak baru naik, beliau masih sehat. Datang Bapak Mela, masih sehat. Jadi tidak tuntas. Nah bukan berarti ini orang tua orang ini tidak mau selesaikan. Tapi yang saya lihat tangkap dari teman-teman di bawah yang tidak gerakkan ini. Tapi tidak ada yang salah juga. Pak Sembi Kabak Tata Pem, Pak Asisten 1 Kabak Tata Pem. Saya lihat kalau tidak digerakkan tidak bisa. Nah salah satu mungkin kelemahan saya kalau sudah begini saya tidak akan tidak akan diamkan. Saya akan tanya, ini sudah sejauh mana? Ibu Kabak sibuk dengan urus LKPJ, itu jalan proses sejauh mana? Pak Camat, telepon Pak Camat, saya cek proses sudah sejauh mana. Pak Lurah, sejauh mana? Saya datang monitor untuk ini persiapan untuk ini rapid test di pusat. Saya tanya, Pak Lurah sampai mana? Sejauh mana selesaikan ini masalah? Apa sudah tidak terang seperti begini, pelan-pelan jelaskan kepada saya. Saya merasa bahwa ini kita punya proses ada berjalan, tapi tidak satu bulan Pak Lurah ini. Saya kira tepuk tangan Pak Lurah dan Pak Camat ini suatu kerjasama yang bagus di dalam kita membangun kita punya daerah.
Jadi bukan berarti lurah terdahulu Bapak Sius, Bapak Sius tadi saya lihat ya. Ah, Bapak Sius bukan soalnya kerja. Bapak ada kerja apa yang rinci sini. Dan masuk dari sini sudah terang ini. Masuk dari gua lorong ini terang. Gua di sebelah aja. Gua Santa Maria, itu sudah terang. Berarti ini kita akan membangun ini. Di dalam kampung sudah ada terang. Ada terang. Ini mentakan bahwa ada pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini. Dan istimewa di lokasi di Nonoho di sini. Dan ya ada puskesmas sudah ada dekat-dekat sini. Ini bagus. Kemarin orang dalam kota tolak. Nah, sudah. Pak mantan Bapak Paul bilang sama saya begini. Nanti coba lihat kita di lingkar luar, kita taruh di lingkar luar. Oh baik, sudah. Sekarang orang ingin di kota, tapi ini sudah ada. Berarti ada perhatian pemerintah untuk kita bangun, kita pun daerah ini. Jadi, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semua keluarga, kakak, adik, saudara semua yang memberikan perhatian untuk kita punya daerah ini. Tidak ada orang lain yang bisa datang bangun kita punya daerah kalau bukan kita yang mau membangunnya. Jadi terima kasih semua orang tua yang sudah di usia senja, sudah tua-tua, baru mau menyerahkan tanah ini. Tapi belum terlambat ini. Belum terlambat untuk menyerahkan. Ya kalau 22 tahun lalu ini masih dulu, masih energi gini. Oleh Fenakli Fetman, Fedimor. Ya 22 tahun yang lalu ini. 22 tahun yang lalu saya masih, Pak Sabun, saya masih hono. Sudah pegang diri 22 tahun yang lalu. Sudah pegang diri. Tapi sudah tahu ini masalah. Hanya tahunya ketika sudah mau membangun, bangun awis dipakai sebentar, habis itu ditutup. Ini Pak Steh masih ada, ini Pak Steh masih sehat ini. Ada dengan Pak Mue Almarhum, dengan beberapa keluarga Pak Demus mungkin masih ada. Hanya sudah meninggal Bapak, ada Pak Pit dengan ini, Bapak Dur. Pak Pit Dur. Ada berapa senior-senior dari pohon daerah ini yang sudah meninggal waktu bangun Injal. Tapi terima kasih orang tua dan semua, kondisi kesehatan kita yang agak terganggu karena cuaca dan juga COVID ini membuat kita untuk kita menjaga jarak dan lebih banyak di rumah. Ya itu yang bisa saya sampaikan tentang kondisi pelepasan hak ini. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan kita sehingga masalah ini bisa tuntas. Dan setelah ini nanti Pak Jack, teman-teman dari Kuper, nanti kita rame-rame kita buka semua otor ini, kita turun begini, baru putar kembali ke sana, atau putar sana balik sini juga baik ini, tanda dibukanya jalan ini, atau orang tua orang malak apa, kalau kami antar dia satu juga baik ini, tanda kita bukain jalan boleh nanti kita antar dia satu ini ada DH1 mama mungkin nanti sejarah kapan dengan kita punya kondisi di daerah. Kita datang dulu bersama sini untuk selesaikan masalah ala ini. 5 bupati. Semoga bupati berikut kalau ada masalah itu selesaikan. Ini kami tahun kedua, 3 tahun lebih ini. Lagi 3 tahun lebih kami memimpin. Doakan saya dan Pak Army untuk kami sehat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Dan sekali lagi kepada semua keluarga, saudara yang memberikan perhatian untuk pembangunan jalan ini atau memberikan tanah ini untuk pembangunan jalan di daerah ini, sekali lagi saya atas nama pemerintah, masyarakat dan rakyat Timur Tengah Selatan menyampaikan terima kasih. Dilanjuti oleh dinas PUPR dan PRKP. PRKP untuk kita sertifikasi dan juga jalan ini. Jalan ini Pak Jack nanti kalau benar ini Ibu Ike di mana? Nah Ibu Ike kalau benar saya dapat informasi nanti dibicarakan dengan Pak Noh di sini, teman-teman di pertanahan. Sesegera mungkin. Kalau bisa minggu ini tuntas. Tuntas kita dapat cerah karena itu tidak apa. Bupati datang cerah ini kalau tidak apa. Apalagi itu yang harus datang ya. Baik sini pasten semua mobil kita konvoi kita patroli itu baik. Nah sini putar di bawah simpan kita balik datang. Biar kita pakai serine kok pakai ini mobil. Nah, ada mobil ada sepeda motor ini peruang itu pakai ngeong-ngeong kita di sana balik antar nama aku balik datang berkait film kantor rel itu baik. Jadi sekiranya itu yang bisa dapat saya sampaikan kurang lebih mohon maaf bagi anak cucu yang hari ini tidak hadir atau di mana saja berada
ini orang tua sudah serahkan untuk pemerintah daerah manfaatkan untuk kelancaran transportasi daerah ini, kelancaran pembangunan di daerah ini, dan juga membuka isolasi fisik yang selama ini terjadi daerah ini. Sekian itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Tuhan berkati kita semua dan salam. Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita mensyukuri rahmat dan kasih Tuhan. Хорошо. Фото. Jadi baik, ini jalan yang dibangun 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu dan 5 bupati ini. Ini jalan ditutup oleh masyarakat karena masalah sosialnya tidak diselesaikan. Ketika kami mau geser ini untuk jadi jalan nasional, statusnya dirubah menjadi nasional, setelah dilihat di Google Map ini ada sedikit titik merah di sini. Nah, ini hal ini setelah kami lihat di Google Map,
kami diskusikan di Jakarta, akhirnya kami putuskan untuk selesaikan. Jadi Pak Lurah, Camat, ya kurang lebih hanya satu minggu mereka kerja. Kerjaan selesaikan, masalah usianya kami selesaikan, dan hari ini kita akan buka untuk jalan beroperasi. Ya beroperasi kembali, karena pernah beroperasi tapi dihentikan oleh masyarakat karena masalah sosial yang belum selesai. Jadi saya atas nama pemerintah, masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Uyo, keluarga besar Sina, dan keluarga besar Lakapu yang dengan ikhlas menyerahkan tanah ini untuk dipergunakan untuk kepentingan banyak orang, apalagi jalan untuk daerah ini. Jadi saya menyampaikan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang membantu, terlibat, serta untuk membuka isolasi yang ada di sini. Terima kasih. Soal pembebasan lahan bagaimana, Bapak? Masalah memang sudah, ya kami libatkan ini ada tim dari pertanahan, jadi nanti sertifikat yang sudah jadi jalan ini kita pisah peruntukan untuk jalan, sedangkan yang hak kedua keluarga ini, hak ketiga keluarga ini tetap hak mereka, dan pemerintah akan memfasilitasi untuk penyelesaian sertifikat tanah. Jadi sertifikat tanah pemda yang selesaikan untuk ya nanti diberikan kembali kepada ketiga keluarga ini. Ya. Oke, begitu Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Setelah satu hari kita bekerja di sini dan secara keseluruhan fisik ini sudah baik dan sudah bersih, saya menyampaikan terima kasih kepada keluarga Uyo, keluarga Apu, dan keluarga Sine yang telah membantu sehingga masalah sosial telah selesai. Untuk itu saya nyatakan jalan penghubung antara dua jalur dan juga Wenasi saya nyatakan dibuka kembali secara resmi. Kiranya Tuhan berkati kita semua dan salam. Baik, selamat malam. Ini nama. Cuma supporter.